Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, apa kabar di sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah setiap Sabtu sore tentunya kita selalu menunggu-menunggu program atau acara di Bincang Sehat. Tentunya kita mengobrol tentang masalah kesehatan bersama narasumber kita. Dan kita alhamdulillah sudah beberapa kali menjelaskan tentang asma dan juga lainnya. Dan alhamdulillah sahabat semua, bersama narasumber yang sama, Dr. Rafki Yanuar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mas Fatur dan Alhamdulillah. Salam TV. Masya Allah. Biasanya sebelumnya lewat ini ya, online ya. Online, live di rumah, di kantor. Masya Allah. Dan hari ini kita bisa langsung di studio ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai asma, Dok, ya. Iya, benar. Di minggu lalu, tapi bersama Darus. Iya. Ya, karena beliau hari ini sedang berhalangan. Nah, jadi sahabat semua, insya Allah kita akan membahas mengenai donor darah. Nah, apa itu donor darah dan juga manfaat bagi tubuh kita. Tentunya kan donor darah ini juga dibutuhkan bagi orang yang ya, membutuhkan, Dok, ya. Tentunya apakah ada manfaatnya juga bagi orang yang mendonor? Nah, ya. Karena mungkin ini juga apa ya, menyadarkan kan gini, Dok. Banyak kasus yang terjadi ketika seseorang butuh darah, darahnya enggak ada. Benar. Berarti kan enggak ada yang donor nih. Ya. Nah, apakah ketika tidak ada yang donor ini mereka tidak tahu akan manfaatnya? Benar. Atau takut atau gimana? Nah, ini sekarang kita akan jelaskan nih sahabat semua. Nah, juga bagi Anda yang nantinya ingin bertanya, tentunya silakan dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kita akan langsung bahas saja mungkin dari awal nih, Dok, ya. Mengenai donor darah dan juga manfaatnya. Kira-kira mungkin bagi yang belum tahu, donor darah itu apa gitu, Dok? Ya, alhamdulillah pemirsa Salam TV dan teman-teman Salam TV juga, di sore hari ini saya berkesempatan ya membawakan satu topik kesehatan yang sangat penting sebenarnya, namun kadang terlupakan bagi kita akan pentingnya hal ini, yaitu tentang donor darah ya. Jadi kita harus tahu dulu sifatnya donor darah itu adalah sebuah kegiatan positif sebenarnya, yang sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan untuk menyumbangkan darah kita kepada unit-unit yang menyimpan darah secara resmi tadi. Secara sederhananya, donor itu menyumbang. Menyumbangkan gitu ya, darah, benar sekali. Jadi yang disumbangkan itu adalah darah dari satu orang untuk diteruskan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kenapa? Karena darah itu memang tidak bisa dibuat kan gitu. Iya, betul. Tidak ada satupun zat yang mampu menggantikan darah tadi. Kalau sifatnya suplementasi mungkin banyak mana-mana. Tapi untuk emergensi yang membutuhkan darah segar, kita sangat membutuhkan itu dari orang lain gitu. Jadi donor darah itu sebenarnya sebuah kegiatan yang sifatnya sukarela untuk menyumbangkan darah kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Darus. Baik, masa itu ringkasnya seperti itu ya. Donor darah itu apa? Itu ya kegiatan menyumbangkan darah gitu ya. Nah, kemudian Dok, kita sudah tahu nih donor darah itu adalah menyumbangkan darah ya, karena tadi itu tadi ya. Darah itu kan nggak bisa dibuat. Ketika ada seseorang yang membutuhkan istilahnya apa? Transfusi darah ya. Transfusi darah. Artinya kan nggak bisa dibuat. Iya, nggak bisa dibuat ya, akhirnya ya harus ada yang mendonorkan. Benar. Nah, ini pengetahuan ini, Dok, harus tentunya kita bahas di sini. Karena apa? Karena nantinya akan menyadarkan masyarakat kita sehingga tidak banyak lagi kejadian ketika orang membutuhkan transfusi darah, darahnya itu kosong. Gitu. Kan kebanyakan gitu. Kemudian akhirnya kan di share, disebar, lagi membutuhkan darah golongan ini gitu. Siapa yang bagi ingin menyumbangkan, maka dipersilahkan gitu. Nah, mungkin salah satunya tidak mengetahui apakah donor darah itu menyehatkan. Karena mungkin ada yang takut juga. Ya kalau darah diambil,
Benar. Nah gitu. Nah ini gimana dok? Ya sebenarnya kegiatan positif ini mengandung banyak manfaat kesehatan gitu ya. Karena dengan menyumbangkan darah kita yang segar tadi gitu kan, kita itu tidak serta-merta langsung melakukan sumbangan itu ke unit-unit yang resmi seperti PMI atau event-event organizing yang ada di lapangan untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah gitu. Kita harus di screening dulu gitu istilahnya, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ditanya terlebih dahulu yang pertama sekali itu, Bapak ini bersedia tidak menyumbangkan darahnya kurang lebih 450 mili gitu. Kurang lebih satu bag infus itulah mas, paturnya. Itu kan lumayan banyak gitu ya. Apalagi bagi orang yang tidak terbiasa untuk mendapatkan darahnya gitu kan. Kemudian yang kedua dia harus sehat dan jasmani dan apa fisiknya gitu. Jadi orang yang menyumbangkan darahnya itu memang orang-orang yang betul sehat. Ready dan memang akan diteruskan kepada orang yang membutuhkan gitu. Kemudian setelah melewati beberapa screening tadi barulah dilakukan cross match ya. Seperti pemeriksaan golongan darah, resusnya apa gitu ya. Resusnya mungkin belakangan. Yang penting golongan darah dulu, kita harus tahu golongan darah Bapak ini apa. Ada 4 golongan darah kan, ada A, B, AB dan O gitu kan. Nah, setelah itu baru ditanya gitu, Bapak ada memiliki riwayat kesehatan yang sifatnya kronis atau yang ada infeksi menular. Kalau tidak ada, berarti secara otomatis dinyatakan sehat jasmani untuk melakukan transfusi. Kurang lebih ya, karena memang poin-poin screening itu banyak. Nah, kalau ditanya manfaatnya, sangat banyak gitu ya. Salah satunya dia bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi orang yang melakukan transfusi tadi terlindung dari penyakit-penyakit yang sifatnya jantung dan pembuluh darah otak gitu ya. Jadi itu saja sudah membawa dampak yang sangat baik gitu. Kemudian yang kedua, dengan menyumbangkan 400 kurang lebih 400 mili darah kita, kita akan memicu nih di tubuh kita itu akan memicu kurang lebih dalam 48 jam ke depan sampai 2 bulan terakhir akan dipicu sel darah merah yang baru gitu. Jadi bayangkan kalau orang tidak melakukan transfusi darah atau mungkin tidak melakukan operasi, darahnya itu kan bertahan terus tuh, malah bertambah dan mungkin dibersihkan sendiri dari darahnya dia sendiri, tapi dengan kegiatan ini dibuang gitu kan. Salah satu manfaatnya itu karena mungkin ada yang mengkhawatirkan kan diambil darah otomatis berkurang gitu. Jadi tidak akan berkurang ya. Memang berkurang pada saat itu 450 mili. Apa dampaknya dokter? HB kita turun, kemudian kita pasti akan merasakan lemas yang instan gitu ya. Tapi itu hanya sementara gitu ya. Nanti akan tubuh kita akan menyesuaikan diri nih. Dengan kekurangan ini kita akan mulai memproduksi sel darah merah baru lagi nih. Dalam 48 jam ke depan sampai 2 bulan. Jadi orang yang melakukan donor darah itu ada waktu-waktu tertentunya. Dia tidak boleh setiap bulan atau mungkin 3 minggu sekali. Minimal itu kalau setahu saya dalam kaidah donor darah kita boleh melakukan itu sekali dalam 3 bulan. Per 3 bulan ya. Benar. Gitu ya, artinya. Manfaat kesehatan lainnya nih, Dok? Ya selain menyegarkan tubuh karena pastinya di awal-awal donor memang tidak menyegarkan ya, malah melemaskan tubuh kita. Karena itu wajar ya. Iya, karena kan keluar darah nih. Makanya bayangkan setelah donor darah pasti dikasih suplemen. Tapi lihatlah tubuh kita nanti setelah beberapa hari sampai dalam 2 bulan ke depan itu merasakan sesuatu yang fresh gitu. Walaupun sebenarnya masih distimulasi nih sel darah merah baru untuk menggantikan darah yang sudah kita transfusikan tadi, yang sudah kita sumbangkan tadi gitu. Kemudian bisa men-screening penyakit-penyakit serius. Ya, di PMI itu ya, saya sebut aja PMI. Kebetulan kita juga memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ya. Pada tanggal 8 Mei sama 14 Juni ini yang akan datang akan ada Hari Donor Sedunia. Ya, jadi sebagai unit transfusi yang resmi di PMI itu akan men-screening gitu. Penyakit-penyakit serius. Mungkin di saat kita diperiksa itu kita tidak tahu. Ternyata kita mungkin ada hepatitis, ada penyakit HIV gitu. Dengan screening yang digratiskan oleh pemerintah ataupun unit transfusi resmi ini, maka kita akan
tahu gitu, oh rupanya ada penyakit-penyakit serius pada tubuh seseorang tadi. Darahnya gimana dokter? Tidak jadi disumbangkan. Akan ditahan, kemudian nanti orang tersebut nanti akan diedukasi, bapak punya ini, penyakit ini, nanti bisa konsultasi dengan dokter spesialis ini. Gitu. Artinya ada manfaat lain ya. Iya, benar sekali. Nah, kemudian kan kita tahu nih manfaatnya, sahabat semua, ternyata donor darah ini adalah sebuah kegiatan yang positif, dok ya. Artinya kalau itu diharuskan ya bagi kita semua, nah kira-kira apa alasannya nih dok, untuk supaya kenapa sih harus gitu donor darah ini gitu? Donor darah ini mengandung pesan sosial yang sangat tinggi ya. Di walaupun memiliki manfaat kesehatan yang sangat banyak, tapi membawa pesan penting sosial yang sangat tinggi. Kenapa dokter? Seperti yang kita tahu, dalam sensus 2020 tahun 2022 sudah sebanyak 270 juta penduduk di Indonesia saat ini. Dan saya rasa sekitar 10 atau 20%-nya adalah orang-orang yang memiliki penyakit kronis gitu ya. Penyakit kronis ini dalam arti khusus mungkin sudah terdeteksi memiliki kanker. Kemudian ada penyakit-penyakit kelainan darah. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan darah gitu loh. Bayangkan kita tidak kenal mereka, kita tidak tahu mereka, terus mereka berteriak-teriak ke sana untuk meminta darah sesuai dengan golongan darah mereka. Nah, disinilah peran penting kita untuk menolong saudara kita gitu. Mungkin rasanya tidak langsung kita rasakan. Setelah transfusi kita tidak tahu, darah kita disimpan di bank darah pada saat itu kan, di PMI sebagai unit resminya. Tapi itu akan tetap digunakan gitu, Bapak Ibu sekalian. Akan disumbangkan kepada orang yang butuhkan, akan dijual kepada orang yang butuhkan. Kenapa dijual dokter? Karena unit PMI ini melakukan screening terhadap darah kita. Sebelum darah kita diberikan, dipastikan dulu darah ini layak atau tidak, bersih atau tidak. Nah, kemudian baru dikasih kepada orang yang butuhkan tadi. Oke, tadi menarik ini masalah kenapa kok dijual gitu ya. Karena kan gini, ada orang yang mengatakan ketika kita itu diminta untuk mendonorkan darah kan artinya kita tidak apa, tidak ada uang pembelian lah gitu gitu kan. Artinya sukarela gitu. Paling ya ada pun juga seperti suplemen ya. Setelah donor darah ada minuman atau makanan lainnya. Nah, kemudian tadi kok bisa dijual gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit alasannya kenapa, kan tadi salah satunya tadi karena apa, telah melakukan beberapa tahapan yang tentunya itu membutuhkan biaya gitu. Benar. Jadi komponen darah ini sangat sensitif ya di udara bebas ya. Tidak boleh terkena dengan udara bebas, tidak boleh terpapar dengan udara bebas, tidak boleh disimpan sembarangan ya. Karena dia bisa clotting atau dia bisa membeku. Jadi darah itu benar-benar dijaga suhunya, dijaga kelembapannya, hampir menyerupai darah pada saat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini pasti memerlukan biaya yang tidak murah gitu. Di samping itu juga men-screening tadi yang saya bilang, ada penyakit-penyakit serius gitu ya, yang harus kita screening dulu ya. Tidak bisa kita masukkan darah ini kalau misalnya memiliki penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C atau HIV. Sudahlah, pasien itu menderita sakit yang serius karena darahnya kurang, dia harus terpapar lagi dengan penyakit-penyakit infeksi ini. Makanya ada tahapan-tahapan tersebut gitu ya, yang mungkin harus dihitung secara nominal. Nah, ada beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin harus kita apresiasi, misalnya dalam BPJS kesehatan atau asuransi atau yang lainnya, sosial ya, yang tidak serta-merta menjual saja gitu, membantu masyarakatnya, terutama yang mungkin sudah kritis ya atau sangat emergensi. Ini adalah sesuatu yang sangat diduluankan dibanding asas apapun. Jadi ada dulu darahnya. Ya, itu dulu sebenarnya permasalahannya, bukan masalah biayanya. Mungkin bisa dibicarakan pada saat ada dulu darahnya, baru bisa kita bicarakan yang lain dan itu. Karena itu tadi, darahnya itu tadi terbagi atas 4 golongan darah. Sudahlah terbagi atas 4 golongan darah, ada lagi resus yang membaginya. Baik, insya Allah. Oke dok,
tentunya kita sudah mengetahui bagaimana manfaat dan juga mungkin sebagian kita sudah tersadarkan semangat untuk berdonor darah. Tapi kan ada syaratnya nih, Dok. Benar. Ada syaratnya, kita akan bahas setelah ini, Dok, ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, sahabat semua, untuk itu jangan kemana mana, tetap di Bincang Sehat. Di sendiri aja ke sini. Ya baik, sahabat semua, kembali di Bincang Sehat. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di nomor 179-44282. Baik, Dok, kita sudah membahas tadi mengenai mengapa kita harus berdonor, kemudian manfaatnya ternyata luar biasa. Selain kesehatan bagi tubuh, ternyata ada manfaat sosial, saling membantu dalam kesehatan tentunya. Nah, kira-kira ada nggak syarat secara umum, Dok? Kan mungkin orang semangat untuk berdonor, karena ini ada kebaikan sosial juga. Tapi kan tentunya mungkin apakah semua orang juga bisa? Atau ada penyakit tertentu yang ini tidak boleh gitu? Nah, bagaimana nih, Dok? Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa Salam TV, kalau ingin berdonor pastikan dulu badannya sehat seperti yang kita sudah jelaskan tadi, ya kan? Secara fisik, kemudian apakah ada riwayat kesehatannya memiliki yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya bertanya syarat-syarat dalam berdonor, nah, yang pertama ketahui dulu apakah memiliki riwayat penyakit kronis atau kanker. Nah, kalau memang ada, tidak disarankan untuk berdonor, malah tidak diperbolehkan. Seperti contohnya seperti apa, Dokter? Penyakit kronis seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ya. Penyakit sakit gula, ya, yang kadar gulanya tinggi, karena kadar gula yang tinggi dalam darah itu rentan sekali dengan infeksi. Kemudian pendonornya juga nanti malah jadi bukan dapat manfaat yang baik, gitu kan. Jadi harus ada, harus benar-benar apa, di screening gitu, apakah bapak ibu memiliki diabetes gitu kan. Kemudian kanker, ya, kanker ini nggak bisa kita kasih kebolehan untuk transfusi. Kenapa? Karena dia sendiri butuh transfusi pada akhirnya. Jadi di screening ditanya juga gitu, adakah riwayat penyakit kanker pada keluarganya, atau malah justru punya kanker di badannya, kan gitu kan. Kemudian di usia 17 tahun ke atas, ya. Jadi bukan anak-anak, bukan remaja gitu, ya. Apalagi remaja pubertas yang pada perempuan gitu kan, itu sangat tidak disarankan gitu. Karena mereka cenderung anemia, haidnya terus berjalan gitu kan, tidak berbeda lah dengan siklus wanita dewasa yang memang sudah betul-betul matang gitu kan. Kemudian ada tidak menderita seperti penyakit infeksi menular gitu ya, seperti hepatitis, ya. Kalau sakit liver boleh, Dokter. Nah, sakit liver ini kan kita nggak tahu kan, kadang kuning dia tiba-tiba waktu diperiksa hepatitis A. Hepatitis A itu nggak masalah, kalau udah sembuh dia jadi antibodi. Nah, jadi nggak ada masalah untuk transfusi ketika dia udah sembuh, benar-benar nyatakan sembuh setelah kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun yang saya tahu. Tapi kalau hepatitis B atau C memang nggak boleh, karena memang seterusnya harus selalu ada dalam darah dia. Jadi itu salah satu kontraindikasi kita bilang kalau mau donor nggak boleh, gitu ya. Kemudian mengidap penyakit infeksi menular gitu ya, kayak HIV gitu ya, itu juga nggak bisa. Kemudian ada tidak ketergantungan narkoba, minum-minum alkohol, sampai mengidap penyakit HIV/AIDS gitu ya. Ada sebelumnya dia pengguna narkoba tidak gitu kan? Kalau memang iya, tidak diperbolehkan. Nah, sampai seketat itulah menjaga kualitas darah sampai ke pasien yang membutuhkan gitu. Jadi nggak sembarangan, yang penting ada darah gitu. Nah, yang terakhir lagi adalah kondisi pasiennya ketika dia udah benar-benar sehat, nggak memiliki semua yang kita bilang tadi. Bapak Ibu ada demam atau tidak dalam 3 hari? Ada, Dokter, ada, Pak, gitu kan. 3 hari yang lalu nggak boleh. Benar-benar pulih dulu sekitar 1 minggu
Setelah itu memang tidak ada keluhan, baru diperbolehkan untuk donor darah. Mm-hmm. Kalau selesai operasi kecil juga nggak boleh. Operasi sedang sampai operasi besar itu butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Baru diperbolehkan untuk melakukan donor darah. Alasannya apa, dokter? Karena pada orang-orang yang melakukan operasi sedang, terutama operasi sedang dan operasi besar, dia pasti kehilangan darah. Nah, jadi tubuhnya tadi menstimulasi darah-darah yang baru. Nah, ini kalau misalnya didonorkan tidak efektif untuk disimpan atau diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi ada masa jeda tuh, ada sampai 6 bulan, 1 tahun baru diperbolehkan sebagai pendonor gitu. Oke, Masya Allah. Nah, dok, untuk ini dulu, dok, untuk mengenai golongan darah. Ya. Ya kan tadi sudahlah dibagi menjadi beberapa golongan dan juga dibagi lagi beberapa reses tadi, dok ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, dok, sedikit tentang pemahaman hal ini, dok. Benar. Jadi Bapak Ibu, mengetahui golongan darah pada diri kita itu sangat penting, ya. Karena dengan mengetahui tadi, kita bisa tahu nih golongan darah kita itu apa, ya. Golongan darah kita itu dibagi atas 4. Ada golongan darah tipe A, tipe B, tipe AB, dan tipe O, ya. Hmm. Kemudian dulu waktu saya masih kecil, waktu kita masih mungkin tahun-tahun 90-an ya, ada golongan darah O ini dipandang sebagai golongan darah yang paling hebat. Orang yang punya golongan darah boleh kasih darahnya sama siapapun. Sekarang tidak boleh. Nah, jadi sudah diteliti dan memiliki banyak reaksi silang gitu ya, yang merugikan pada saat dilakukan transfusi. Yeah. Malah bisa jatuh ke keadaan meninggal. Jadi benar-benar harus disesuaikan gitu ya, donor darah kepada penerimanya. Kok saya harus tahu? Kita kan tidak tahu pada diri kita ini kapan kita butuh darah atau justru kita butuh darah nanti kan. Yeah. Kita transfusi atau kapan kita butuh darah. Ya kita harus tahu dulu golongan darah kita itu apa. Nah, golongan darah mayoritas penduduk Indonesia itu golongan darahnya itu O. Kebanyakannya ya. O ya. Iya. Dengan ketentuan resusnya positif. Ya, resus itu apa sih, dokter? Ya, itu bagian komponen darah ya. Mm-hmm. Jadi orang bagian Asia ini khususnya Indonesia semua resusnya positif, Bapak Ibu. Mm-hmm. Ada yang negatif, dokter? Ada, dan jumlahnya tidak banyak. Jadi kita yang rata-rata di Indonesia ini memiliki resus positif. Jadi bayangkan ada golongan darah A, misalnya ya kita ambil, tapi dia dibagi dua tuh, ada resus A yang positif, ada resus A yang negatif. Ternyata nggak boleh ditransfusikan. Nah, nggak boleh diberikan. Jadi harus sesuai dengan resusnya juga gitu. Mm-hmm. Jadi orang Indonesia itu mayoritas penduduknya itu golongan darah O sebanyak 17 juta penduduk ya. Kemudian golongan darah A 8 juta penduduk. Golongan darah B 8 juta penduduk. Dan golongan darah AB 2 juta penduduk. Ini berdasarkan sensus dari Kemendagri 31 Desember 2022. Bayangkan Bapak Ibu kalau di total belum sampai 270 juta. Yang lain kemana? Jadi betul. Sangat penting untuk kita tahu dulu golongan darah kita itu apa. Artinya kalau kan ada sesuai resesnya tadi, ketika ada yang membutuhkan golongan darah B misalkan, kemudian kita menemukan atau ada orang yang sama B, tapi itu serta-merta tidak bisa langsung cocok ya? Tidak serta-merta cocok. Itulah yang namanya cross match tadi ya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan donor, sebelum dilakukan tindakan transfusi, dilakukan dulu pemeriksaan cross match gitu ya. Kemudian ada juga komtes dan segala macam itu ya, untuk dilihat gitu bapak atau ibu pasien ini golongan darahnya apa ya gitu. Jadi kemudian diperiksa lagi resusnya apa ya gitu. Nah, kalau misalnya lah jatuh-jatuhnya golongan darah AB dan resusnya negatif, itu sangat kasihan sekali Bapak Ibu. Nah, disinilah bentuk aksi sosial kepedulian kita. Agar kita tuh bisa lebih merapatkan diri dalam donor darah itu. Kalau sepengetahuan kita memiliki golongan darah yang unik gitu ya. Bisa bilang kita bilang unik gitu ya. AB aja kita bilang, itu unik gitu. Yeah. Itu nggak terlalu banyak orangnya. Mm-hmm. Mungkin dalam satu lokal kita dulu sekolah, cuma satu orangnya.
Mm-hmm. Bahkan mungkin dalam satu sekolah cuma 10 orang yang dari 10.000 mungkin. Artinya dia akan kesusahan kalau dia membutuhkan. Benar. Jadi sudah dibuat seperti grup-grup sendiri gitu ya. Golongan darah AB, resus positif gitu misalnya. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu waktu yang butuh gitu ya. Saudara kita, teman kita, atau pasien lainnya Bapak Ibu. Ya, yang lainnya mungkin kita tidak kenal, kesakitan di sana, di rumah sakit. Mereka kita bantu gitu ya. Karena Anda memiliki ciri khas yang beda dengan orang lain. Kalau saya sendiri kan golongan darah B dengan resus positif itu lumayan banyak kita dapat. Iya. Mas Fatur golongan darah ya saya katanya baru sampai B aja gitu. B. Jadi kemungkinan resusnya positif gitu. Iya. Itu bukan suatu yang sulit ya. Walaupun kadang-kadang masih ada juga tuh yang broadcast butuh darah. Iya. Masih butuh darah golongan darah B gitu kan. B saja dicari apalagi AB atau mungkin yang resusnya negatif kan gitu. Jadi disinilah bentuk ke sosial kita, kepedulian kita untuk bisa kita berikan darah kita. Karena di samping itu kan memiliki banyak manfaat kesehatannya. Dan kita tidak perlu takut gitu kan. Iya. Pasti dipastikan dulu memang kita bisa tidak mendonor atau tidak. Oke, oke. Nah dok, kalau dalam kesehatan dok, donor darah kan diambil darah. Iya. Kemudian juga ada bekam. Ya. Nah istilah bekam ini kan diambil darah juga. Benar. Nah apakah ada persamaan atau perbedaan karena sama-sama diambil darah ya. Nah mungkin kita bahas setelah break dok ya. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Ya baik sahabat semua, kembali di Bincang Sehat. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0617944282. Baik, alhamdulillah sudah banyak kita bahas tentang donor darah, manfaatnya dan juga tadi berbagai macam golongan darah. Nah kemudian dengan bekam apakah sama? Karena kan sama-sama pada dasarnya mengambil darah ya, mengeluarkan darah gitu. Apakah ini bisa dikategorikan sama atau mungkin ada orang yang tidak ingin donor darah, kemudian apa alternatifnya bisa melakukan bekam atau dua-duanya boleh dilakukan? Nah, gimana nih, Dok? Ya, jadi pada prinsipnya bekam atau alijama itu dengan donor darah prinsipnya sama ya, mengeluarkan darah. Gitu ya. Bedanya dalam berbekam itu ada kaidahnya. Ya, kaidah pengobatan resminya ya, dia dilakukan dengan kop, kemudian ada tarikannya, kemudian ada tusukannya juga gitu ya, dan volume darah yang diambil juga tidak sebanyak seperti donor darah. Saya rasa pun tidak sampai 100 cc yang keluar dari dalam tubuh kita pada saat kita bekam. Nah, apakah ada yang meragukan bekam? Saya rasa tidak ya, sebagai muslim yang baik kita pasti tahu satu riwayat hadis yang sahih ya, dari hadis riwayat Ahmad, satu-satunya pengobatan yang terbaik yang kalian lakukan adalah al-hijama katanya. Nah kemudian dalam bekam ini juga ada kaidahnya gitu ya, ya dalam mengeluarkannya ya, ada titik kahilnya, kemudian ada beberapa titik di punggung gitu ya, yang paling pada umumnya. Dan tidak boleh memang dalam volume darah yang sangat banyak gitu kan, justru akan jadi tidak mendapatkan manfaat kesehatannya dalam berbekam. Nah, kalau dalam berbekam, mungkin lebih kepada pendekatan personal untuk kesehatan. Ya, karena kita mengeluarkan darah, kemudian kita membuangnya. Sedangkan dalam kegiatan donor darah, kita mengambilnya untuk disimpan dan diteruskan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, yang diambil juga banyak gitu kan, sekitar 450. Tapi pada prinsipnya memang sama-sama membuang darah gitu ya.
dalam volume yang tidak sama gitu kan. Kemudian yang harus kita ketahui juga, donor darah ini lebih ke arah sisi sosial yang diambil ya. Jadi ada apa ya, yang pemanfaatan lain selain dirinya sendiri. Jadi ada juga ke bentuk kepedulian kita kepada orang lain ya. Ya bayangkan saja di rumah sakit pasti selalu saja butuh darah ya. Kemudian orang-orang yang terlibat dengan apa, peperangan atau konflik, pasti unit-unit Bulan Sabit Merah Indonesia-nya ini yang sebagai unit atau organisasi muslim yang menggerakkan tim medisnya pasti benar-benar butuh darah gitu kan. Jadi di sanalah nanti akan ditransfer lah darah-darah kita ini gitu. Oke, berarti pada prinsipnya bekam sama donor darah itu sama-sama mengeluarkan darah ya. Tapi masya Allah tadi manfaatnya ya, kalau bekam ya untuk diri sendiri, mungkin kalau ini ada sisi sosialnya ya. Bagaimana ketika kita mendonorkan darah orang membutuhkan, atau bahkan ketika orang membutuhkan, nah kita siap untuk berbagi ya. Karena tadi masya Allah darah itu ternyata tidak bisa diciptakan. Kalau ada orang yang membutuhkan darah, tidak ada produksi darah pabrikan dok ya. Benar. Oke. Nah kemudian dok, pesan bagi kita semua, karena gini juga dok, kenapa orang pada takut gitu ya? Takut sehingga tidak melakukan hal ini, donor darah, dengan alasan lihat darah aja nggak tega nggak tahan gitu dok. Apakah ini juga bisa dihilangkan atau gimana nih dok? Ya saya sih mencoba mengunggah empati kita lagi kembali ya. Dalam kehidupan sosial kita pasti ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada kesempatan untuk kita membantu mereka bagi orang yang butuhkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam transfusi ataupun kegiatan donor darah ini tidak serta-merta nih dilakukan di unit-unit PMI atau rumah sakit gitu kan. Kadang kalau kita jalan ke mall, mau jalan-jalan dulu mungkin sama keluarga, atau jalan-jalan ke tempat wisata, sering juga kita lihat tuh kok ada event on donor darah ya gitu. Padahal di sana mereka sudah menyediakan tim medisnya juga ya. Kemudian ada beberapa suplemen yang diberikan gitu kan. Sebelum dilakukan donor darah pasti dicek dulu kesehatannya gitu kan. Kalau memang sudah ready, sudah seperti yang kita bilang tadi, sehat fisiknya kurang lebih, tidak memiliki yang lain-lain, barulah dilanjutkan gitu kan. Nah jadi kesehatan itu penting gitu. Jadi tidak hanya serta-merta takutnya aja yang kita kedepankan. Kita periksa dulu nih kesehatan kita gimana. Karena di sana pasti tidak langsung serta-merta langsung diambil darahnya kan. Diperiksa dulu kesehatannya, Bapak Ibu gimana kesehatannya hari ini, tensi darahnya berapa, riwayat sakitnya apa aja. Jadi mungkin ada hal-hal yang terlewati gitu kan. Jadi setelah kita ikut kegiatan itu kita lebih tahu gitu kan. Nah, sangat disarankan kepada orang-orang yang tadi yang memiliki golongan darah yang unik tadi kan, dengan resus yang unik. Kapan kita tahunya ya? Harus diperiksa. Kalau golongan darah sejak kita SD sebenarnya sudah diperiksa kan gitu. Setahu saya pun di KTP sebenarnya wajib itu ada. Iya ada ya golongan darah. Walaupun kadang-kadang nggak tertulis juga. Jadi sebenarnya itu untuk data gitu, data kemanusiaan kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya yang kena adalah saudara kita. Betul. Artinya gini, kalau sudah tercatat di KTP berarti itu penting gitu. Benar ya? Sangat penting sekali. Jadi itu sudah jadi perhatian khusus bagi kita gitu kan. Oh ini sekian banyak nih yang memiliki golongan darah. Karena kan dalam suatu pernikahan Bapak Ibu pasti antara golongan darah Ibu sama Bapak pasti ada yang beda juga kan. Seperti saya golongan darah B, saya golongan darah O. Kemungkinan anak kami meskipun ada yang B atau yang O juga kan gitu. Jadi bagaimana dengan yang ada yang nikah dengan A dengan B gitu, pasti anaknya ada yang punya AB gitu. Nah jadi kan harus ada awareness juga gitu, perhatian khusus kepada minimal diri dia sendiri gitu kan. Oh saya tahu dulu dah golongan darah saya. Tahu nggak saya fisik saya kuat apa enggak golongan darah. Saya dapat informasi golongan darah di mana ya gitu. Jadi tidak terlambat kita melakukannya. Berarti dari situ pun kita bisa memeriksa kesehatan kita. Benar. Ya? Jadi tidak seperti yang saya bilang tadi, tidak serta langsung dilakukan tidak serta merta dilakukan apa sumbang darah gitu kan.
diperiksa dulu jasmani kesehatannya. Itu ada banyak dalam formulirnya itu ada banyak yang harus kita periksa gitu kan. Selain berat badan, tinggi badan, kemudian riwayat kesehatan, apakah ada riwayat sakit, ada operasi, golongan darahnya apa, resusnya apa, kalau tahu, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Biasanya resus itu diperiksa pada saat kita opname di rumah sakit memang. Jarang memang diperiksa di event-event atau apa. Tapi yang saya bilang tadi, tempatnya itu tidak mesti di rumah sakit ataupun di unit-unit resmi gitu ya. Ini bagi kita-kita nih dok yang tentunya ingin mendonorkan darah, apakah harus ada menunggu event atau kita bisa datang ke tempat gitu dok? Ya, kalau menunggu event saya rasa sudah banyak sekarang ya. Karena ini satu bentuk kepedulian sosial yang harus terus berlanjut gitu. Karena pihak kedua dari pihak penyelenggara resminya adalah Palang Merah Indonesia di, di Indonesia. Sesekali dibantu Bulan Sabit Merah Indonesia juga, yang saya tahu. Nah ini adalah salah satu organisasi dunia ya. Ya, karena kemanusiaan yang memang salah satu misinya itu mengamankan stok darah kita ketika dibutuhkan. Gitu. Jadi walaupun mereka menyediakan, kalaupun misalnya kita mau datang, pasti langsung dilayani. Ya kebetulan kalau di Sumatera Utara, Medan yang saya tahu ada di Jalan Adi Negoro itu ya, dekat kantor polisi Poltabes itu, di sana tinggal bawa KTP, kemudian nanti diperiksa kesehatannya, atau bapak ibu boleh datang di center-center yang sudah kerjasama sama pihak kedua, misalnya ada kegiatan donor darah silakan datang, nggak usah takut, ya nah, karena di sana pasti dipastikan dulu kita tuh diperiksa ready nggak, itu keadaan kita saat itu apakah siap diambil atau tidak gitu ya. Kemudian bapak ibu kalau memang memiliki penyakit serius pun setelah lolos dari screening itu tetap akan dihubungi nanti kembali karena ternyata darahnya belum layak gitu kan. Nah, jadi dapat tambahan lagi informasi yang penting kan gitu. Artinya ini bisa menjadi solusi kita juga ya untuk menjaga kesehatan, salah satunya rutin mendonorkan darah dengan waktu tadi rentan 3 bulan ya. 3 bulan sekali ya. Jadi kalau ada yang mau milih bekam misalnya, enggak ada masalah, bekam itu bisa dilakukan dalam waktu sebulan sekali atau bahkan 3 minggu sekali. Ya. Ada yang sampai 2 minggu sekali. Karena memang enak sekali badannya. Karena para perisik membuang darah tapi tidak dalam volume yang banyak. Kemudian darah itu kan akan terus diganti gitu kan. Nah, kalau misalnya memilih donor darah ya boleh juga karena mungkin ada misi kemanusiaannya di situ. Apakah berbeda dari segi kesehatan? Tentu berbeda. Segi sosialnya juga berbeda. Sekarang sudah ada perkumpulan bekam Indonesia yang PBI ya kita singkat ya. Itu juga sudah digalakkan apa kegiatan bekam ini sudah menasional lah gitu ya. Yang saya tahu teman-teman saya sudah sangat aktif di sana juga memperjuangkan bekam itu salah satu dari bentuk kesehatan juga. Di samping itu ya harus kita awareness juga ada juga yang butuh darah. Namanya kegiatan donor darah. Nah, jangan lupa 14 Juni hari donor darah sedunia. Mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya bapak ibu untuk mendonorkan darah. Minimal kita tahu dulu dalam keluarga kita darah kita itu golongan darah apa dan resus apa. Oke, masya Allah. Baik dok, bermanfaat sekali pembahasan di kesempatan ini dan mudah-mudahan kita juga meningkatkan ilmu kesadaran dan mudah-mudahan nanti ketika ada orang yang membutuhkan, insya Allah juga nanti ada orang yang mudah dengan memberikan ke dok. Baik dok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa membahas tentang kesehatan lainnya di tentunya sahabat semua. Dan kita juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhir kata saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.